Sekarang ni aku nak buat korang pergi satu tempat, Junkyard kereta-kereta lama hujung puluh. Ke depan. Dia tebur kat belakang. Tebur dia kat belakang. Jadi exhaust tu mula pada sini lah. So bila air jatuh kat situ, dia bunyi macam bocor. Sial babi. Tapi dia bocor tu. Bunyi air menggelenggak dah. Boleh rebus sampai apa kat situ. Dia bocor. Dia bunyi. Dia ada air kat situ pasal aku tuang kan. Tuangnya yang macam-macam. Jangan cakap hey, aku bengkok lah apa lah. Modal tu. Modal satu tu. Hal. Barang tak ada. Ada barang. Customer pakai kancut ke. Boleh buat betul bhai. Boleh buat Milo tu ni. Kita lelek tu eh. Kalau yang sokot dia beli sokot. Kalau korang nak buka radiator, takut air mancur, muka letak atas bawah. Aku masih takut dah lepas tadi. Okay lah. Siap lah. Air dia, you boleh buka kan lah. Aku kata biasa lah. Kita ni memang makan air tau. Tak sure, aku rasa kipas dia. Eh, mana ada air tu? Sumpah sebelum aku gerak dia aku isyai. Aku rasa dia leaking lah. Water jacket dia mana-mana kan. Apa yang pasti? Apa yang benar? Bukan COVID. Sadai itu benar. Tapi dah buat kereta lama air standby. Kadang-kadang aku buat Milo. Ini apa ada je lah. Kadang-kadang aku kesian aku buat Milo. Sedap Bandung. Kalau aku nak jauh-jauh aku buat extra josh. Tak ada air. Betul. Tak ada aku kena beli lain. Ke bocor tu. Bocor lah si. Nampak tu. Buat ni, bocor. Nampak tu air mengadil. Bocor lah. Si, bukan salah aku. Bukan salah aku, dia memang bocor. Aku rasa kan food poisoning eh. Bukan, boleh buka je ni. Buka tu rapat kan terus. Yeah. Apa kata? Tapi masalah ya. Ni hos dekat antara adik-adik yang mana buat TikTok pasal awek semua tu, ingatlah banyak lagi benda kita nak tengok. Oh, tak ketat. Tengok ni, tengok ni. Aku boleh. Ha, aku boleh macam tu. Kita cuba ikan ni. Cukup panjang, patah panas, pantat tu. Sekejap, aku pakai screwdriver. Think, watch ni bro.
Itulah kita punya fighter. Buat air Make Imam Fiji. Kita try. Jadi kita mana ketatkan dah. Host ni. Buat ni yang ni. Ini yang ni. Alhamdulillah tak keluar. Setakat ni tak keluar. Sejuk air. Ya. Yeah. Ah, betul. Ini memang betul. Tak risau. Kita tengah apa pun tak risau. Tak ada risau ke? Bang. Life is real lah bro. Tak cakap korang semua tu itu benar. Aku tak tahulah setiap video kali ni macam ada kata sadai. Asal lah. Aku tak tahu lah. Aduh, mungkin ini semua memang ditadirkan untuk jadi content machine. Aku kasi gambar tu. Okay, mari. Cuba. Okay. Kamera tak sering. Wait. Sampah kutip ni tengok. Aku kutip eh. Okay. Dah berincah. Lentok tidur. Aku tengok meter dia. Okay lah. Okay, meter dia berincah. Muka sombong lah. So, korang kalau ada masalah terpicin naik ke apa, boleh contact kita dulu. Boleh tukar bang. Dan saya punya style kalau buat kita orang, apa yang tak payah tukar, saya tak payah tukar. Pasal kita pentingkan owner punya financial kan. Apa yang kita boleh repair, kita repair. Alhamdulillah, syukur. Tuhan bagi peluang ni. So, kita boleh patah ke Junkyard lah bro. Jom, teruskan perjalanan. Apa pun janji? Rock bro. Jom. Jadi, apa yang aku nak katakan kat sini lah. Main kereta lama kan. Aku memang takut. Hilang, temperature naik, siapa tak takut. Cuma, apa yang kita boleh, macam nak cakap, sort out lah. Apa yang kita boleh sort out, kita sort out dulu. Jangan gelabah lah. Jangan gelabah. Memang lah, takut. Aku takut pasal tak nak benda-benda yang kecil menyebabkan benda yang kecil. Contoh kalau temperature naik. Kalau aku tak sedar ni, head bengkok semua. Mampus. Mana nak cari gasket cukup lah. So jangan gelabah. Kalau boleh. Rasa tak tahu apa, kostum tak tahu apa, call lah member yang tahu. Kau, macam kawan. Aku tak tahu, aku call lock terus. Dia bagi tahu lah kena buat tu, kena buat ni. Aku tak tahu, aku call Syri. Selalu dia call aku, suruh ambil je. Settle. Dia macam ni. Kalau itu lah bagi aku lah eh. Kita dah biasa main kereta lama. Aku tak cakap aku lama gila main kereta lama. Tak lah. Maksud aku membesar. Awal aku, kita orang main kereta, memang kita orang diberi kereta lama oleh keluarga apa semua kan. Kereta warisan keluarga. Jadi setakat tak ada aircon ni, peluh-peluh ni. Alah, biasa lah. Sebab tu lah awet tak nak naik kereta lama. Aircon tak ada, panas semua kan. Tapi tu lah momen dia nak macam jadi benda ni kan. Satu hari nanti, mungkin 3-4 tahun, 10 tahun akan datang. Bila aku bawa dengan kereta ni, aku ada benda nak cerita dengan Syri. Ingat lah Syri, tentu kita sadai apa semua kan. Kalau kau naik kereta baru, waranti 5 tahun, apa-apalah kereta, tak nak lah sebut kan. Okay memang okay, best, tak payah fikir apa-apa kan. Tapi, momen tu tak ada. Okay, jom kita tengok Junkyard balik ni. Oldschool eh.
cara senang korang nak identify lah 100 ke 114 kan. PCD tu maksud dia pitch, center, diameter tak silap aku. Okay, untuk tahu dia, korang tengok daripada dia ni. Korang tengok eh, lubang 100. Korang tengok dia punya jarak ni antara lubang ke lubang ni dengan lubang ke hub tengah ni. Korang tengok rapat. Kalau aku lah, pada pandangan mata aku, ni lubang 100. Okay, kita tengok lubang 114. Korang tengok, ni lubang 114. Korang tengok jarak dia. Daripada sini ke sini, dia jauh. Beza. Lepas tu ni, dia ada satu jari. Jarak dia dengan hub ni. Tadi ni tengok ni balik, satu jari ni tak sampai. Kecil. Betul tak? Ha. Nak tahu lagi? Nak tahu lagi? Ayah. I can't think. Ten hadir tu potong. Tengok ni, 1, 2, 3. Aku rasa ni model 4-10. Seat dia tak makan dek hari, budai-budai. Okay. Eh, siapa tadi aku cakap 40? Volvo, Volvo. Smart kan? Seat dia gila macam bau, baru. Bau Volvo lagi. Seat dia macam baru bye. Bau Volvo tu dia ada satu bau kan? Iconic lah, bau tu memang susah. BM ada satu bau, Mercedes ada satu bau, Volvo ada satu bau. Tak ada apa lah ni, kita potong enjin ni. Tengok enjin aku. Jadi ni dia, siapa nak? RM20. Mak-mak. Jom kita kereta lama belah sana. Bitter-bitter. Buat tampal ke air kot je. Nak jual ni. Kalau dia jual nak tampal ke air kot kat mana? Ada bodi lebar ni. Ujung-ujung. Ada yang cek exhaust ke? Ada yang cek exhaust? Pilih sendiri bro. Waigun, Waigun. The hardest part untuk buat kereta ni lah, kereta lama lah. Bagi aku bukan untuk keluarkan kereta ni dan cari barang. Bagi aku hardest part dia, kau tengok. Yes. Buat karat-karat ni. Okay, 20 eh? Besi bro. Besi. Oi, Lili Mersing, Lili Mersing. Lili Mersing. Bukan eh, bukan eh. Jom ah, kita habiskan hari kita hari ni dengan
ada apa-apa saya sambung. Eh, gang, jangan lupa share video ni, subscribe. Ingat pesan-pesan aku tadi, make it lama, jangan sedih, jangan takut kalau jadi apa-apa. Semua tu adalah cabaran dalam apa hobi kita make it lama. So, pilih apa kereta yang korang suka, guna dengan bajet korang. Jangan pergi main kereta atau pilih hobi yang menyusahkan korang, yang makan duit banyak. Apa yang kena dengan poket kita, itulah yang kita main, itulah yang kita minat. Kalau korang rasa korang tak minat kereta lama, korang suka beli kereta baru, contoh korang beli Beza, korang nak make up, it's up to korang lah. Jangan fikir apa yang orang akan cakap untuk korang. Semua tu don't give a shit lah pasal apa yang orang cakap. Pasal apa pun yang korang buat, dia datang balik kepada duit siapa yang keluar. Okay, ingat pesan aku. So dalam motorsport ni, jangan jadi game motorsport. Jangan kutuk antara kita, jangan kutuk sesama manusia lah, antara kita semua. Kita semua kongsi minat yang satu, iaitu motorsport. Pencinta dua roda ke, empat roda ke, motor lama ke, kereta baru ke, kereta lama ke, 4x4 ke, stamps ke, apa saja sekalipun, kita kongsi minat yang sama. Right? So jumpa lagi kat next content. Thank you untuk support korang yang tak henti-henti. Jangan lupa share video ni dekat grup-grup korang semua. Suruh korang tekan subscribe button. 1K giveaway menanti anda semua. Right? Apa-apa aku sambung. Daripada aku, bukan daripada saya, Ashley. Ciao, apa-apa kita sambung. Lepas bagi nasihat panjang-panjang kat orang, oh, boleh jadi kali untuk kali ke dua. Kita orang sebenarnya dah sadar lagi sekali. Lepas tadi, dah ingat macam okey. Tapi santai balik. Ada lah lebih kurang dalam sejak. Bos tu cabut balik tau. Dan aku dengan Syri cuba ikat pakai klem tu. Tak boleh lah. Aku rasa klem tu, jangan pakai lah klem tu. Nanti aku tunjuk korang klem tu macam tu. Bodoh siap. Haa, ni ni. Ini klem ni. Jangan pakai lah. Aduh. Rasa dia punya skru. Skru dia mana entah sial. Tu bawah. Haa, skru dia ni. Ini skru dia. Lama-lama dia som tau. Lepas tu dia macam tak berapa nak ikat lah. Lepas tu kalau pakai ketat-ketat, kalau pakai screwdriver biasa, dia akan bulat. Jadi tak payah pakai lah. Buang. Haa, tak payah pakai. Tadi kita orang pakai dawai. Aku pun dah tak ada idea ni. Sampailah Ashri bagi satu idea, dia nak cuba ikat guna dawai. Dia buat ikatan serambi buku sila patualang. Dia ikat-ikat-ikat, kuat sekuat-kuat ya. So sekarang temperature okey, air dah tak nampak mengalir. Kita punya mission sekarang dia setambun lagi tu. Kalau sampai ke tak sampai ke, memang aku thanks a lot lah kat Abashi tu. Tangan dia tu kecil yang masuk, aku ni gemuk. Tak boleh, hijau putus baik. Kita orang sebenarnya dua-dua tengah seram ni. Takut host cabut balik. Takut cabut balik. Korang faham kan? Adrenaline rush tu. Satu benda lah aku nak share kan, pasal main kereta kan. Aku dengan kawan-kawan aku sendiri, kita orang ada satu sikap tau. Standby je semua benda dalam air. Air dalam kereta. Air spare, minyak brake, fuse. Kita orang sendiri simpan benda kita dalam kereta. Satu je pemikiran kita, bukannya untuk kegunaan kita saja. Kalau ada kereta sedai, untuk orang tu kita boleh bantu. Aku cuma nak share pengalaman lah. Aku dengan Ashley tadi kan, kita orang nak share pengalaman. Sepanjang sejam kita orang kat sana tadi, macam-macam jenis kereta lalu. Motorsport ni kereta, satu kereta pun tak ada berhenti. Pandang tapi tak berhenti. Mungkin lah dia orang ada masalah, dia orang pun ada kena pekerjaan. Tapi seberat-berat aku lah, at least tanya lah. At least buka tingkap tanya pun dah cukup. Tapi tanya, last ada seorang berhenti. Last ada seorang berhenti. Itu pun kenal motorsport. Itu pun sahabat kita, kita kenal. Dan macam abang Ashri lah. Dia datang dibantu sebab dia kenal kita. Pasti berhenti tu nak kena tolong tak. Berhenti tanya khabar, sorry bang saya tak boleh lama, ciao kena. Itu pun dah cukup. Tahu eh, mungkin mentaliti lah ataupun civic minded lah. Tapi tu semua hak masing-masing. Tapi nak cakap, kita nak buat, nak harapkan orang jadi macam apa yang kita nak pun susah kan. So tapi lang lah pada hak masing-masing kan. Cuma ingat lah, kita bukan satu ada time senang. Ada time kita susah, kita pun harap bantuan orang. Jadi tak mustahil orang yang bantu saya hari ni, masa depan dia susah, saya mesti akan bantu. Saya tak janji, saya kata, tapi saya mesti sampai. Mesti sampai. So ingatlah tu, fikiran dalam, right?
sambungan ni. Kalau korang punya bar tu panjang lagi kat situ, maksudnya ada lah sambungan. Kalau tak ada tu, sekarang inilah terakhir. Jangan lupa subscribe. Apa-apa aku sambung. Ciao, ciao. Gang.